Kerugian PT Waskita Karya Persero Tbk membengkak 98,46% menjadi 3,77 triliun rupiah di tahun 2023 dari sebelumnya 1,89 triliun rupiah di tahun 2022. Kenaikan kerugian Waskita disebabkan penurunan pendapatan di sepanjang tahun 2023 di tengah penurunan beban yang lebih kecil. Kerugian PT Waskita Karya Persero Tbk membengkak 98,46% ke 3,77 triliun rupiah di tahun 2023. Sebelumnya pada tahun 2022, Waskita hanya mencatatkan kerugian 1,89 triliun rupiah. Mengutip laporan keuangan di Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, kenaikan kerugian Waskita disebabkan penurunan pendapatan sepanjang tahun 2023 di tengah penurunan beban yang lebih kecil. Waskita mencatatkan pendapatan usaha sebesar 10,95 triliun rupiah di tahun 2023. Pendapatan Waskita turun 28,41% dari raihan tahun 2022 yang sebesar 15,30 triliun rupiah. Namun jika dirinci, pendapatan Waskita Karya mayoritas berasal dari jasa konstruksi sebesar 8,72 triliun rupiah. Diikuti pendapatan jalan tol sebesar 1,13 triliun rupiah. Penjualan precast 665 miliar rupiah dan pendapatan properti 198,13 miliar rupiah. Menurut laporan keuangan Waskita, kerugian Waskita mengakibatkan defisit sebesar 11,98 triliun rupiah per 31 Desember 2023. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Sekedar informasi, Kementerian BUMN berniat menggabungkan 7 perusahaan BUMN menjadi 3 perusahaan saja. Secara rinci, peluburan pertama yakni PT AD Karya Persero Tbk, PT Nindya Karya Persero, dan PT Berantas Abi Praya Persero. Penggabungan kedua PT Hutama Karya Persero dengan PT Waskita Karya Persero Tbk. Penggabungan ketiga adalah PT PP Persero Tbk dengan PT Wijaya Karya Persero Tbk. Berbagai sumber untuk IDX Channel.